Sedangkan mati itu adalah lebih baik bagi orang itu. Bagi bagi siapa tu? Bagi orang yang harap akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan dia tersedut banyak fitnah-fitnah di atas muka dunia. Gotu, goni, gotu, goni. Maka, dia duk cita-cita nak mati. Hak itulah yang Nabi katanya, sedangkan mati adalah lebih baik bagi orang itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ Ayat 5 sampai 9 suratul Ankabut. Alhamdulillah. Ayat 5 kita baca dah. Diulas sekali lagi. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan. Ini alhamdulillah. Yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Nah. Pada satu masa nanti, iaitu di alam akhirat. Alam dunia ni tak jumpa, tapi Allah Ta'ala dia tengok, dia perhati dan dia kira belaka dengan kita. Tapi bagi sesiapa yang percaya, yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima balasan, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba. Masa mati akan mari. Sebab tu ada satu karakter bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya wal mautu khairul lah. Mas sedangkan mati itu adalah lebih baik bagi orang itu. Bagi siapa tu? Bagi orang yang harap akan bertemu dengan Allah Taala dan dia tersedut banyak fitnah-fitnah di atas muka dunia, gotu goni gotu gani, maka dia duk cita-cita nak mati. Hak itulah yang Nabi katanya, sedangkan mati adalah lebih baik bagi orang itu. Timbul soalan. Kita buat soalan katanya, boleh tak orang minta mati? Doa minta mati, boleh tak? Boleh jadi setengah-setengah orang katanya, eh tak boleh minta mati. Sebab tu hai tanda siap dah. Setengah orang boleh jadi katanya, boleh sekali. Walaupun tu tanda siap dah katanya kita nak mati bila. Tapi dalam doa kita boleh tak? Kita minta mati. Alhamdulillah. Ada satu doa yang Nabi ngajar kepada kita. Minta kedua-dua kebaikan. Wahai Allah, kalau sekiranya mati lebih baik bagi kalau sekiranya hidup lebih baik bagiku, maka menghidupkanlah aku. Tapi kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku, mematikanlah aku. Ini kedua-dua kita minta. Sebab masa depan kita tak tahu katanya apa nak berlaku. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Tapi tetap bagi setiap orang dia kena mati. Boleh jadi mati setengah orang itu adalah lebih baik daripada dia duduk atas dunia lama. Tapi boleh jadi
Allah Ta'ala takdir bagi setiap orang, bagi setengah-setengah orang baik bagi dia. Walaupun di masa sekarang ni dia nampak katanya yang ye hidup dia gotu goni gotu dengan keadaan yang serba serbi tak molek belaka, tapi boleh jadi plik selepas daripada tu komolek komolek komolek. Inilah kita kena skor baik seumur dengan Allah. Walaupun hidup setengah-setengah orang, duk rasanya tak ada faedah dah. Tak ada harapan dah. Lama dah duk percen dengan benda-benda yang menjadi kesusahan, kepayahan, penat lelah, letih, tak rok dalam hidup dia. Tapi boleh jadi selepas daripada tu Allah Taala akan menjadi senang. Inna ma'al usri yusra. Ingat molek. Dua kali yang Allah Taala ulai di dalam surah tu Alam Nashrah. Iaitunya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali itu hai ulai. Nin benar-benar bahawa sesungguhnya kemudahan itu ia bersama dengan kesusahan. Bukan semua hidup orang ni ditabur dengan bunga mawar. Bukan. Setengah-setengah orang kena susah seumur hidup. Setengah-setengah orang tak biasa temung dengan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi setengah-setengah orang Allah Ta'ala bagi senang daripada awal lahir sampai mati. Sebab apa? Sebab boleh jadi tok nenek dia, mak pak dia kaya, dia boleh kesenangan gotu gani. Tapi bukan kesenangan di dunia, neraca kelo boleh kita timbang sikit lagi katanya orang tu berjaya tak berjaya. Bukan kejayaan di akhirat sikit lagi. Bahkan kejayaan di dunia pun kita jangan duk kiyah, jangan duk gitimbang dengan harta benda, cuciang dan sebagainya. Tapi duduk di taat kepada Allah. Siapa-siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang itu jadi orang berjuruh, orang molek. Tak kiaukong puapan dengan dosa-dosa, maksiat. Dan tak ada buku-buku banyak dengan manusia. Maka insya Allah orang itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, insya Allah kita harap benar-benar bersaining lah yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Tapi kalau sekiranya, kalau Allah Ta'ala beri kesenangan, kekayaan, maka jangan kita guna kekayaan tu takabur, angin, angkuh, baikkan dengan orang, lawai orang, tak boleh. Nah, kita genah usaha, jadi genah tawaduk kita walaupun kaya raya setakat mana pun, maka Allah Ta'ala akan beri kebaikan dan keberkatan di dalam hidup orang yang sentiasa duduk di bawah naungan kebaikan dia dunia dan akhirat. Allah pun ayat wa huwa samiu'ul alim. Nah, masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi, dan Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ini hak cakap-cakap dah. Nah, ha, hidup manusia yang dia harap mudah-mudahan dia akan bertemu dengan Allah. Akhir surah Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa-siapa yang berharap nak temung dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan dia syirik dengan Allah sesuatu pun. Ini dalam bentuk pasal amal soleh. Maka kita pun usahalah amal hidup kita setiap hari, setiap ketika amal soleh belakang. Nah, amal soleh tak mesti, tak bukan katanya kena duduk di semaya saja, puasa, baca zikir, baca Quran, zikir. Bukan hak tu saja dah. Bukan hak tu saja dah. Ingat molek dah. Saya kecek tak silap ni. Tapi semua tiap-tiap cara yang kita buat di dalam hidup kita, sama ada kecek buat, makan, tidur, nak ziarah orang, pergi berjalan, kecek dengan bini, dengan anak, dengan siapa saja, mesyuarat, siapa kerja, siapa kerja. Semua tu dikira katanya adalah amal soleh. Dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam bentuk pasal bukan pasal ibadat hanya sembahyang dalam masjid saja, duduk atas tikar sembahyang saja dak. Bahkan semua tiap-tiap perkara dalam hidup kita dikira sebagai ibadat. Maka kita niatlah
Semua apa yang kita buat adalah lillahi ta'ala. Nah, semua kita buat lillahi ta'ala adalah bagi kerana Allah ta'ala. Tuhan pun ayat lagi. Ayat yang kena. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Dan sesiapa yang berjuang menegak Islam, bermujahadah. Mujahadah dalam arti yang sepek dan mujahadah dalam arti yang luah. Dalam arti yang khusus, sepek saat ini iaitunya berjihad fi sabilillah. Lepas tu jihad dalam arti luah. Maka semua orang-orang yang berusaha untuk menegak kebaikan dan menegak agama Allah di atas muka bombing dan menjaga bombing dia daripada diserai oleh seteru orang-orang kafir, maka dikira katanya adalah orang mujahadah belaka. Orang yang jihad belaka. Belajar jihad. Dan sebar ilmu Allah, jihad. Berperih di jalan Allah, jihad. Waktu baik duit untuk menegak agama Allah di atas muka bumi, jihad. Semua berarti katanya kita tak ada peluang langsung nak keluar daripada perkataan jihad. Tapi dengan sebab perkataan jihad diguno dalam hal peperangan, maka orang pun gambar katanya, oh, bos sebut jihad adalah perang. Sebab itulah saya rayak saat ni, makna dia ada makna hak khusus spek dan maknanya hak luah. Gambarlah katanya Allah Ta'ala nak jadi setiap orang itu pakat berusaha belaka, berusaha untuk kebaikan diri dia, keluarga, masyarakat dan tanah air. Alhamdulillah. Dan sesiapa yang berjuang menegak Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluknya. Maknanya Tuhan dia tak ada berhajat kepada pertolongi manusia. Eh, manusia mu tolong aku. Tak. Hak mung duk usaha adalah kembali kepada mung sendiri, hei manusia. Yang naknya kita usaha ya. Sebab tu nak berjaya tak berjaya, dia duduk di usaha. Duduk di usaha. Penat, lelah, letih, tak gerak. Habis gerai, habis masa. Gotu goni jalan tu. Berarti orang tu, orang yang berjuang lawa diri dia sendiri. Benda yang duduk nak, dia kena lawa. Sampai kaya berjaya. Gitulah. Faham apa tak lagi? Kalau kita nak kira apa sahaja, jihad yang manusia kena ada jihad dengan nafsu dia sendiri. Seperti mana yang berlaku di dalam peristiwa pandak-pandak yang Nabi sebut. Dalam hal peperangan. Nabi klik daripada peperangan, tidur di tengah-tengah padai pasir. Nabi nak rayak katanya, perang dengan nafsu ni berat. Nabi rayak kepada sahabat, kita klik daripada jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat setengah-setengah, weh Nabi, kita perang ni habis cekak dah. Jihad kecil lagi kau. Nabi rayak katanya, yang lebih daripada jihad hak perang dengan manusia, dengan seteru, iaitunya perang dengan diri sendiri, iaitunya jihad nafsu. Lepas cuba kita tanya ni, setiap orang pakat tanya diri sendiri, payah tak kita nak lawan nafsu kita? Ya galiknya nafsu kita ni lah payah kita nak lawan dia. Benih dia semata. Suk lagu mana? Kau cijai siap dah nak bangun. Ni saya misal ni. Kau cijai siap dah katanya kita nak bangun semaya tahajud. Bajai kau cigok, keng. Katuk perik tidur semula. Tak lawa dah. Berasa nak poso esok misal. Poso apa masa apa? Tak jadi poso. Nak buat ke tu, nak buat ke ni? Ini nak ayat katanya. Hak pasang kita nak buat, apa tak lagi? Hak pasang turut nafsu syaitan. Hak mari duk gelak kita go tu go ni. Banyak benda-benda yang kita kena duk lawan. Kena pacen benda-benda. Pasal ni turut nafsu kita ni, Allahu Akbar. Benda teruk. Benda besar. Sebab itulah yang Nabi arti jihad yang lebih besar tu, iaitunya
Jihad lawan nafsu bukan arti Nabi patisid. Perang fi sabilillah tu jihad kecil. Jihad besar Nabi cakap dah. Perang kena duk mati, luka, nak cacat setengah-setengah orang, pikan tolak ciwit dengan sebab dia turun duk dalam medan perang. Tapi jihad nafsu kita ni jihad peribadi kita dengan diri kita sendiri. Itulah yang Allah Taala katanya, "Wa nahan nafsa 'anil hawa." Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun bagi orang yang takut gerung Tuhannya, maka dia apa? Dan dia lawan hawa nafsu dia. Maka bagi orang pasal ini, syurgalah tempat kediaman yang Allah Taala akan bagi kepada dia. Berarti katanya kita lawan nafsu semasa dunia ni, insyaAllah balasan yang Allah Ta'ala akan bagi iaitu syurga. Tapi bagi orang yang tak turut nafsu, bagi orang yang turut nafsu, haloh dengan nafsu dia, bagi orang mereka, bagi mereka itu ni aku sebab dia turut nafsu. Orang yang jatuh dengan aku tu pucar daripada nafsu. Pahaliknya nafsu ni yang mula daripada hati yang cemar, tak hati tak cuci. Bila hati tak cuci, dia tubik belakang, tubik kok tangi, kok mata, kok telinga, kok kaki, kok kemaluan, kok apa ni perut, harta benda, gotu gani gotu. Dia guna kok tak malak belakang. Sebab nafsu dia, hati dia tak cuci. Panjang sikit kecek banyak, walaupun benda ni benda kita tahu belakang ni. Tapi sengaja saya hurai supaya tazkir kepada diri saya sendiri katik. Dan kepada kita semua, bahawa kita semua kena mujahadah, kena lawan. Nah, Tuhan tak ada kehendak walaupun sikit daripada kita, tak ada nak minta tolong walaupun sikit. Walaupun Allah janji katanya siapa-siapa yang bantu agama dia, siapa-siapa yang menegakkan agama dia, maka Allah akan bantu, akan tolong orang itu. Dia janji. Tapi pun prayut klik kepada manusia itu sendiri. Alhamdulillah. Kita pergi satu ayat lagi dah. Saya baca sampai ayat 9 sat ni. Inilah ni duduk di ayat 7. Wallazina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayiatihim. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Allah, ni Tuhan janji dah. Orang yang beriman dan beramal soleh, hak lepas-lepas mari doh, hak biasa dia duk buat karuk, dosa, silap gotu silap gani. Apo habis. Dan sekarang ni pun hak dia silap salah sikit sebanyak, tapi dengan sebab dia amal soleh, dia beriman, Allah Taala akan gugurkan dosa-dosa. Paling kita tahu belakang. Gapo kata yang menggugurkan dosa? Oh banyak. Baca Quran. Siapa kau ambil ismaya kita? Nak sedekah. Ha, gapo lagi? Sujud kita, baca Quran, go to goni, banyak amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi ulama kebanyakan rakyat katanya gugur dosa kecil, tapi dosa besar kita kena bertaubat, kita kena pergi minta maaf dengan kukarani kita. Hak tu dosa besar, tapi dosa hak kecil-kecil biasa-biasa, sehingga ada yang berlaku di dalam di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat dia berasa duk kene ke orang Tino. Dia tengok orang Tino, eh aku berasa gerai weh. Ha, ni saya terjemuh jadi mudah-mudah faham. Dia duk gerai ke orang Tino tu seorang. Siapakah dia masuk dekat, dia pegang, dia sium. Lepas pada tu berasa sesak, eh sesaknya perbuatan aku. Dia tanya Nabi. Nabi raya ke dia. Nabi dengar dah yang rakyat ni sarapap depan Nabi. Nabi katanya mungkin ambil air semaya. Dia ambil air semaya sudah. Nabi katanya mungkin semaya. Dia semaya sudah. Saya faham katanya semaya taubat ke wallahualam lah. Bawa dia semaya sudah, barulah Nabi panggil dia. Perbuat teh yang membuat saat ni tu hiapung siap dah. Dia tanya Nabi, Nabi untuk saya sore ke? Nabi kata tak, untuk sekalian umat. Ani nak ayat katanya perbuatan yang orang tu sesal, lepas tu dia pergi minta maaf, maknanya pergi minta ampun lah,
semaya saat ni, Allah Ta'ala apung dosa dia. Itulah turunnya ayat innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, kebajikan yang seseorang itu buat boleh menggugurkan kesalahan, kesilapan, dosa-dosa hak lepas-lepas mari dah. Sebab tu kita kena wujudi semua buat kebaikan. Hak sebesar-besar kebaikan iaitu nya la ilaha illallah. Hak paling kecil sekali iaitu nya imatatul adza 'anil tariq. Buat benda-benda hak bahaya, hak duduk di tengah-tengah jalan. Alhamdulillah. Tu sekecil-kecil pahala yang kita buat buat benda-benda yang berbahaya yang ada di tengah-tengah jalan, takut orang sepak, takut orang kena, takut orang bahaya. Lepas daripada kita jalan, kita tengok dah, tapi kita kuih, alhamdulillah. Itulah pahala yang paling kecil sekali. Apatah lagi pahala yang sangat banyak yang kita ada peluang boleh buat kebajikan, kebaikan setiap hari. Maka diharap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita kebaikan. Lepas tu walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Ulama tafsir ayat katanya di sini iaitu nya syurga. Tak ada dah yang lebih pada tu. Atas dunia Tuhan akan balas kepada kita iaitu nya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tapi di akhirat sikit lagi iaitu nya al jannah, syurga yang Allah bagi kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.